هديه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار سيدنا jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita mempertingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita menjadi insan yang salih serta memperolehi kebaikan di dunia dan di akhirat. Tajuk khutbah pada hari ini ialah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam sesama muslim. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah, pada setiap tahun di bulan Rabiul Awal seluruh umat Islam mengenang hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang tinggi darjatnya di sisi Allah dan memiliki akhlak yang sangat mulia, sehingga Allah Subhanahu wa taala sendiri memperakui kemuliaan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini ada dijelaskan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Qalam ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar mempunyai akhlak yang sangat mulia. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak yang paling sempurna. Keluhuran akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah cerminan bagi kita untuk dicontohi oleh kita dalam hubungan sesama manusia. Kerana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penghayatan kepada ajaran Al-Quran. Dalam erti kata lain, baginda sendiri adalah Al-Quran yang hidup dan hadir di tengah-tengah umat manusia. Membaca dan menghayati akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bererti membaca dan menghayati isi kandungan Al-Quran. Di dalam hadis juga ada dinyatakan tentang kemuliaan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh Sa'ad bin Hisham radhiyallahu an tentang bagaimana akhlak Rasulullah, maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, bukankah engkau sering membaca Al-Quran? Beliau menjawab, ya. Lalu Aisyah radhiyallahu anha berkata, fa inna khuluqa nabiyillah sallallahu alaihi wasallam kana Al-Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Hadis riwayat Imam Muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika mensyarahkan hadis ini, dia berkata akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Kerana baginda mengamalkannya, menjauhi segala larangannya, beradab dengan adab-adabnya, mengambil iktibar daripada kisah-kisahnya, menghayati ayat-ayatnya serta memperelokkan bacaannya. Setiap orang yang beriman itu dituntut untuk mencontohi sifat-sifat yang terpuji. Ini kerana agama Islam amat menitikberatkan keindahan akhlak. Disebabkan itu, antara sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada umat manusia adalah untuk menyempurnakan keindahan akhlak. Hal ini disebut berdasarkan sebuah hadis yang sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu an
bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'istu li utammima salihal akhlaq, sesungguhnya tidaklah aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, bersempena bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, marilah kita menghayati sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat kita ambil contoh untuk dijadikan teladan yang baik, agar kita menjadi hamba Allah yang benar-benar diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang mulia menjadi kunci keberhasilan baginda membangun umat dari lembah jahiliyah kepada puncak kegemilangan. Malah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, baginda sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa akhlak yang luhur akan memberatkan timbangan amal seseorang di akhirat kelak. Kesempurnaan akhlak baginda Rasulullah adalah sesuatu yang tidak perlu dipertikaikan lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah dakwahnya bersikap dengan sikap yang sangat baik, bukan sahaja kepada golongan muslim, bahkan juga kepada golongan bukan muslim. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, anna yahudiyan da'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam ila khubzi sya'irin wa ihalatin sakhinatin sanikhatin fa'ajabah, bahwasanya pernah seorang Yahudi mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyantap roti gandum dan lemak yang sudah berubah bau dan rasanya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi undangan tersebut. Sanadnya sahih, hadis riwayat Imam Ahmad. Jika demikianlah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap golongan bukan muslim, apatah lagi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap muslim, tentulah lebih baik lagi. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh dijadikan contoh untuk kita semua untuk diteladani adalah, yang pertama, kasih sayang Rasulullah sangat menitik beratkan soal kasih sayang dalam hubungan sesama manusia. Bahkan baginda turut menyatakan bahawa tidak sempurna iman seseorang sekiranya dia tidak mengasihi saudaranya sesama Islam. Yang kedua, pemaaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat pemaaf. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyimpan dendam kepada sesiapa pun, malahan sentiasa berdoa supaya mereka dikurniakan hidayah. Kata Aisyah radhiyallahu anha ketika mensifatkan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yakun fahishan wala mutafahishan wala sakhaban fil aswaq wala yajzi bisayyati sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan seorang yang keji tabiatnya, bukan pula sengaja melakukan kekejian, dan bukan juga suka memekik-mekik di pasar. Baginda tidak membalas keburukan dengan keburukan, tetapi memaafkannya dan berlapang dada. Hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang tabah dan sentiasa memohon keampunan untuk orang lain. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah di Taif, baginda telah dicaci dan dihina serta dilempar dengan batu. Akibat daripada lemparan tersebut, badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami luka-luka dan berdarah. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berada agak jauh dari bandar tersebut, baginda pun berdoa dengan hati yang sangat sedih, ampunilah mereka, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Baginda tidak membalas perbuatan orang yang menzaliminya, sebaliknya mendoakan keampunan bagi mereka. Yang keempat, lemah lembut. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap lemah lembut terhadap sesiapa pun,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hurrima 'alan nar kullu hayyin layyin sahlin qarib minan nas. Diharamkan atas api neraka setiap orang yang memberi kemudahan, lemah lembut serta dekat dengan manusia. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Berdasarkan daripada apa yang telah disebut, jelas membuktikan kepada kita semua betapa indah, sempurna dan mulianya akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sepatutnya kita semua contohi dan teladani agar kehidupan kita agar sentiasa selamat, diberkati serta mendapat rahmat dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, dalam kehidupan seharian kita tidak sepatutnya kita bersikap bongkok dan ego untuk mendengar pandangan daripada orang lain. Dalam hal lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita supaya sentiasa terbuka dan menerima teguran dan sentiasa berbincang serta mengambil pandangan daripada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak, yakni ketika waktu susah dan senang. Surah Al-Ahzab ayat 21. Marilah kita mendahulukan akhlak mulia dalam kehidupan. Marilah kita mendahulukan akhlak mulia dalam kehidupan seharian kita demi untuk kesejahteraan dan kehormatan masyarakat dan negara. Mudah-mudahan kita semua berada dalam kehidupan yang sejahtera dan sentiasa mengikuti akhlak manusia yang teragung, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Alhamdulillahi wahdah, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayuhah ikhwatul muslimun, ittaqullah. Qala Allahu ta'ala, ya ayuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang dimuliakan, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam patut dijadikan amalan dalam kehidupan seharian kita kerana ia akan memberi manfaat kepada seluruh umat Islam, bahkan dijanjikan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahya sunnatan min sunnati fa amila biha an-nas kana lahu mislu ajrin man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Sesiapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnahku kemudian diamalkan sunnah itu oleh manusia yang lain, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Kesimpulannya, hadis ini menunjukkan kelebihan yang besar bagi sesiapa yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih lagi sunnah yang telah ditinggalkan oleh kebanyakan orang. Marilah sama-sama kita menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kehidupan kita sentiasa mendapat keberkatan di dunia dan keridaan Allah Subhanahu wa taala.
pada hari akhirat kelak. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam ke atas nabi. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, man salla alayya wahidah sallallahu alayhi ashra wa hatta anhu ashra khati'at. Hadis Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Sesiapa yang berselawat ke atas aku satu kali, maka Allah membalasnya, yakni dengan merahmatinya, dan Allah memberi ganjaran pahala kepadanya sebanyak 10 kali, dan Allah menghapuskan dosa-dosanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. يا الله ampunilah seluruh kaum muslimin sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikan petunjuk hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-hamba-Mu dan kepada pemimpin kami, terutamanya Raja Pemerintah Negeri Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat sejahtera, dan semoga dengan kesihatan yang baik yang telah Engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksanalah pemerintahan yang adil lagi diridai oleh-Mu. Ya Rahman Ya Rahim, kami memohon kepada-Mu dengan segala kerendahan diri sebagai hamba-Mu. Engkau indahkanlah akhlak kami, Engkau perbaikilah pergaulan antara kami, Engkau peliharalah kami dari penyakit malas, penyakit lemah, berfikiran dangkal dan buruk budi pekerti. Ya Rahman Ya Wadud, Engkau baikilah keluarga kami, anak isteri kami, saudara mara kami, jiran tetangga kami dan seluruh urusan mereka yang kami kasihi. Engkau jadikanlah kami umat yang mempunyai ketinggian akal dan budi, mempunyai minda yang unggul dalam menguruskan kehidupan ini dan menjadi teladan yang baik kepada manusia yang lain. Ya Allah, jadikanlah negeri Perlis ini sebagai negeri yang makmur, rakyatnya hebat, mantap, bermentaliti kelas pertama dalam tindakan, hidup bersih, bersatu padu dan dilimpahi berkat serta rahmat dari sisimu. Engkau jauhkanlah kami dari bala dan kerosakan. Engkau tambahkanlah nikmatmu kepada kami. Engkau berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan di hari akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun.